Jadi Suzuki Espresso ini masih benar-benar baru gres, ini baru aja keluar dealer, tapi sudah ada keluhan, yaitu suara dari bagian plafon tembus, road noise tembus, suara dari pintu-pintu tembus. Oke, kita langsung punya racikannya, kita bakalan di kedap jauh, sekaligus juga kita mau subwoofer kolong, speaker pintu belakang, sama kamera mundur. Untuk bahannya sendiri di Suzuki Espresso ini, kita sebagai dasar menggunakan rubber batir dari Extreme. Ada yang warna hitam dan ada yang warna emas. Ini benar-benar murni rubber batir. Dia efektif dalam menyerap suara sekaligus dia juga enteng banget. Terus kita juga menggunakan Kodia White rubber batir. Dan kita juga di pintu finishing dengan peredam foam dari Ozora. Sekaligus juga kita di bagian lantai finishing dengan peredam foam rebonded. Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi, langsung kita gaspol Suzuki Espresso ini. Nanti maghrib selesai. Ini sekarang posisi jam 9:30 pagi, sekitaran maghrib selesai semuanya. Jadi sebagai langkah pertama, kalau kalian yang mau beli atau sudah punya Suzuki terbaru seri Espresso ini, ini dia kabin Suzuki Espresso setelah kita bongkar total. Benar-benar kaleng murni, tapi nggak masalah, nanti setelah kita kasih peredam, ini benar-benar jauh lebih kedap, jauh lebih padat, jauh lebih senyap. Jadi yang mau kita kerjakan di Suzuki Espresso ini, mulai dari bagian plafon, bagian lantai full, tepong-tepong, belakang, depan, pintu-pintu, sampai ke bagian kolong fender depan. Total penambahan bobotnya setelah kita kasih peredam full seperti ini, itu bisa dibilang sangat-sangat enteng. Maksimal hanya bertambah 30 kilo terdistribusi rata. Ingat lo ya, 30 kilo bukan di satu titik beratnya, tapi terbagi rata. Jadi kalau terbagi rata, itu nggak bakalan ngaruh terhadap konsumsi BBM, tapi mobil bakalan jauh lebih senyap. Jadi Suzuki Espresso yang tipe ini, itu kan bagian pintu belakangnya masih kosong. Kalian bisa lihat ya, ini benar-benar kosong asli, nggak ada speaker, nggak ada kabel sama sekali. Nanti mau kita tambahkan lagi kabel-kabel dan speaker belakang menggunakan speaker koaksial dari AVX. Setelah itu kita mau menambahkan subwoofer kolong 10 in dari ADS, sekaligus kita mau menambahkan kamera mundur. Jadi mobil ini sudah benar-benar siap pakai, suaranya enak, dan keadaan di dalam kabin juga lebih kedap. Ini kondisi masih sebelum dipasih peredam, masih benar-benar standar. Suara bukaan pintunya, istimewa, gembal banget ini. Nanti kalian bakalan lihat setelah dikasih full peredam seperti apa perbedaannya. Oke, dalam waktu kurang lebih 2,5 jam, peredam sudah berhasil kita pasang. Ini baru lapisan rubber batil. Beda banget kan, sampai ke bagian pintu depan, termasuk bagian plafon, cuma pakai tangan ya. Yang tadinya gemal banget kan, sekarang sudah mantep banget. Dan ini dia hasilnya setelah kita pasang peredam. Kalian bisa lihat contoh terpasangnya seperti ini. Extreme Gold kita taruh di bagian atap dengan tujuan apa? Biar ada bedanya warnanya. Ini udah bener-bener rapet banget. Terus yang Extreme Black, sudah mantep banget kan? Bagian sini yang kayak kaleng udah bener-bener beda banget. Ini sudah kita kasih full sampai ke bagian balik dashboard. Untuk di bagian pintu kan, bagian belakang ini nggak ada kabel speakernya, juga sudah kita tarik juga. Udah bener-bener rajin, kita tata lagi sesuai dengan arah perkabelan, jadi bener-bener orisinil.
Dan kabel untuk subwoofer kolong juga sudah kita tarik juga, yang kabel warna kuning itu nanti tinggal kita rapi-rapikan lagi. Jadi benar-benar mobil ini rajin banget. Oke, peredam foam sudah berhasil kita pasang. Kalian bisa lihat sekarang semua sudah benar-benar full rapet dengan peredam foam, mulai dari bagian belakang, tepong belakang, bagian tempat ban serep, bagian lantai, sampai ke balik bagian dashboard juga sudah kita kasih peredam foam. Tinggal habis ini kita kembalikan ke posisi awal seperti mobil tadi pagi waktu datang ke sini. Contoh terpasangnya peredam foam seperti ini. Ini sudah benar-benar rapat dengan peredam foam, dan bagian sini sengaja kita kosongkan karena kenapa? Nanti ini mau kita bolong-bolongin biar suara speaker bisa tetap keluar. Maksudnya seperti ini. Kan terpasangnya seperti kayak gini. Kalau ini speakernya kita isi tapi ini masih tutupan, kan suaranya nggak bakalan keluar. Jadi kita bolong-bolong, nggak kita bikin bundar, nggak, cuman sedikit kita kasih bolong-bolong seukuran mata bor dengan tujuan biar suaranya tetap bisa keluar. Jadinya seperti ini deck bagian belakang setelah kita bolong-bolong terus kita kasih penutup speakernya. Jadi biar kelihatannya masih rajin, rapi, dia nggak asal bolong-bolong. Kita tutup dengan plastik speaker. Oke, semuanya sudah berhasil kita pasang. Kalian sekarang bisa lihat mulai dari jok, karpet, door trim, sampai dengan ke bagian plafon sudah berhasil kita pasang. Dan mobil sudah benar-benar utuh kembali ke posisi seperti tadi pagi waktu datang ke sini. Dan yang utama, kalian bisa lihat di bagian plafonnya benar-benar bersih banget, sama sekali nggak ada noda. Jadi benar-benar kita perlakukan mobil ini bersih banget. Kelihatan ya, di sini nggak ada noda, nggak ada cap jari, sama sekali nggak ada, utuh banget. Karena prinsip kita yang paling kita utamakan adalah kebersihan. Jadi bagian plafon banyak banget yang kadang kalau habis bongkar nanti ngecap-ngecap jari, tapi kalau di sini benar-benar bersih banget. Terus untuk platnya setelah selesai terpasang finalnya seperti ini. Ini saya tutup pelan aja ya. Benar-benar empuk banget di bagian pintu depan. Suaranya manis banget sampai ke bagian atapnya. Udah benar-benar padet banget. Oke, habis ini kita lanjut lagi ke proses pemasangan peredam di kolong fender depan. Oke, sekarang kita lagi proses bongkar-bongkar kolong fender depan. Ini mobil masih bersih banget. Saya bahagia banget karena kalau masih bersih, bersihinnya gampang. Jadi setelah kita bongkar, kita cuci pakai sabun sama campuran degreaser. Dengan tujuan apa? Walaupun ini kolongnya bersih, tapi kita jaga-jaga jangan sampai ada fat ataupun kotoran-kotoran sama sekali. Jadi kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Kita keringkan, baru kita gas pasang peredam di kolong fender depan Suzuki Espresso.
Jadinya seperti ini total terpasangnya peredam di kolong depan Suzuki Espresso. Kalian bisa lihat ini sudah kita kasih rapet banget sampai ke atas juga sampai ke baliknya. Jadi sekarang di bagian sini sudah padet banget. Tinggal habis nih kita pasang lagi trim plastiknya yang juga sudah kita kasih peredam rubber batil. Kita kencangkan semua klipnya, kita pasang lagi bannya, dan selesai sudah kerjaan kita. Oke, akhirnya semua kerjaan kita sudah selesai, dan untuk biayanya peredam seperti ini dengan penambahan subwoofer kolong dan speaker belakang totalnya di angka 8 juta rupiah. Pengerjaan satu hari, mobil datang jam 9 pagi, kita mulai pengerjaan. Selesai ini sekarang jam 7 lewat seperempat ya, kurang lebih jadinya 10 jam selesai. Oh iya, kalau kalian pengen lihat gimana Suzuki Espresso ini dalam versi video sinematik, kalian bisa langsung mengunjungi channel Cinema Hiroshi. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Cinema Hiroshi. Oke, saya Lutfi. Udah kebanyakan ngomong dari tadi. See you next video. Ciao!